Banyak yang jodohin juga sama Ariel nih. Aduh. Nanti dulu deh. Banyak yang jodohin juga sama Ariel nih. Aduh. Nanti dulu deh. Pernah ketemu gak sih? Belum pernah. Belum pernah sama. Pernah tapi di backstage waktu itu cuman ini doang. Maksudnya dia bintang tamu. Aku kan lagi nemenin Virgon. Tapi sosok Ariel di mata kamu apa? Sosok Ariel. Tahu, cuman coba nyanyi Kak, nyanyi. Sosok Ariel di mata seorang yang marah. Jelas. Iya, nyanyi. Enggak. Tapi kamu sekarang berarti lagi. Mana sih lagunya? Lebih karismatik mana sih Kak? Karismatik mana sih? Iya, karismatik mana nih? Agak apa Virgon? Apa Iki? Ari, Ari. Ari. Ari lah nomor 1. Ari, Ari. Jauh. Enggak tahu. Coba kan nyanyi Kak. Satu album, satu album. Kak, berarti bisa juga enggak mesti menikmati masa-masa kerja kamu ya sekarang. Iya, banget sih, banget. Kemarin 7 tahun sempat kayak apa ya? Kayak ada udara baru sih gitu. Udara segar yang baru gitu di hidup aku. Berarti kamu ini ya trauma ya sama musisi. Sampaikan tangan. Ada, apa anak band yang tatuan? Tatuan. Kamu lebih selektif gak sih nanti? Oh pastinya dong, karena kan sekarang udah ada pintu 3. Jadi ya yang bisa nerima anak-anak juga. Yang pasti bukan anak band atau musisi ya? Ya walau alam itu terserah Allah aja. Tapi sosok Ariel di mata kamu seperti apa? Gak tau, gak kenal. Besok kenal lo gak kenal. Tapi ngefans gak sama Ariel? Biasa. Maksudnya ya ngefans karena lagunya bagus. Lagunya kan terkenal. Boleh Kak satu lagu Kak? Berarti lagu yang band sebelahnya gak begitu ya? Band sebelah mana? Pancing terus. Itu suka kok, itu suka. Dari depresiku. Yang itu suka, walaupun. Dulu kan sempat pernah rela di poligami. Kakak sendiri sekarang rela gak sih masih di poligami? Ya, gimana ya? Itu kan peraturan dari Allah, itu kan hukum dari Allah. Kita ini kan hamba. Ya apalah dayanya kita gitu kan, melampaui logikanya Tuhan gitu. Ya udah terima aja. Ikhlas berarti Kak. Iya, tapi kan harus tahu itu kan ada aturannya, enggak hajar play poligami main langsung nikah gitu doang. Karena kan dulu sempat kabarnya itu, karena kan sempat kabarnya kayak maka juga ada adabnya. Pengen mencarikan gitu ya. Sebenarnya nggak masalah kalau suami nggak izin sama istri juga, cuman kan ada adabnya, produknya Islam tuh apa sih, adab kan, akhlak gitu. Kalau cuman teori doang, ya semua juga bisa teori. Tapi kalau jodohnya Maril gimana? Aduh, kenapa kasih itu lagi? Udah ya. Oke. Okay.